Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pencinta Hizofor dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di channel YouTube Hizof Update yang akan menayangkan seputar kisah asmara Rangga Azob dan Heiko van der Vecken. Untuk sahabat Hizof Lover semua yang baru menemukan dan baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kita semua tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai hubungan asmara artis kesayangan kita ini, siapa lagi kalau bukan Rangga Azob dan Heiko van der Vecken. Dan buat para Hizofer semua, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, tonton video ini sampai selesai ya. Tanpa bertele-tele lagi ya guys, kita langsung saja ke pembahasannya. Nih cantik Heiko van der Vecken ini sudah cantik, baik hati, peduli dengan hewan maupun tanaman ya guys. Terlihat di rumah Neng cantik Heiko banyak sekali tanaman atau bunga-bunga di rumahnya ya guys. Selain bunga-bunga, ternyata Neng Heiko ini juga banyak banget kucing-kucing ya guys. Terlihat banyak juga bermacam-macam kucing di rumahnya. Terlihat Nisa di lokasi syuting kemarin ya guys. Di sini nampak terlihat kali ini banyak adegan Heiko van der Vecken ini di sekitaran hutan ya guys. Otomatis di hutan-hutan itu banyak sekali tanaman-tanaman. Tak lain dari situ guys, karena banyak adegan di hutan, Neng cantik Heiko ini ternyata menemukan tanaman ya guys. Sepertinya itu adalah bunga-bunga gitu ya guys. Duh, Neng cantik ada-ada saja kelakuannya. Orang pada sibuk syuting, dirimu sempat-sempatnya ngambil tanaman di dalam hutan. Sampai-sampai para kru kebingungan nih lihat tingkah Neng cantik ini. Terlihat pula tanaman yang diambil Neng cantik tadi diletakkan di dalam ember berisikan air agar tidak layu ya guys. Kelihatan banget ya memang Neng cantik ini benar-benar menyukai tanaman ya guys. Tapi sebelumnya ya guys, ternyata Neng cantik ini bukan hanya menemukan tanaman saja. Terlihat beberapa hari kemarin Neng cantik ini juga menemukan anak kucing ya guys, lucu-lucu banget lagi. Neng Heiko ini kasihan melihat kucing tersebut dan membawanya pulang untuk diadopsi dan dirawat ya guys. Terlihat di sini Heiko memberikan makanan kepada kucing tersebut. Dudu baik banget ya Neng cantik, peduli banget ya dengan hewan yang lagi kesusahan. Gak salah deh Babang Ganteng Azob memilih Neng cantik Heiko, hewan dan tumbuh-tumbuhan saja dijaga apalagi Babang Ganteng nih. Yang ingin tahu berita-berita selanjutnya mengenai hubungan asmara Rangga Azob dan Heiko van der Vecken, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Sekian video ini, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.